nanti waktu persidangan aja kan Pak. Iya, yang pertama aja nih. Di sini Pak menghina, memaki. Yang kalimat terakhir ini yang paling parah ini. Ini Bang. Kalimat terakhir ini waktu saat dia mulai pergi itu. Dia jujur dan jujur yang enggak pernah tahu malu, sifatnya enggak benar, otaknya enggak ada, pembohong, penipu semuanya ada ambil atur, tidak tahu ngurus keluarga sendiri. Nah, penghinaan itu Junior Nenggolan itu dia dapat ya. Maka aku tulis ulang tadi. Tanya, aku dulu apa awal kejadian pertamanya. Tadi kan dipijak, ini mau kita ingin tidak ini baca sedikit aja. Ada yang sama. Harapan supaya pihak polisi Polrestabes Medan Propam mengambil tindakan dan kalau bisa ya oknum yang melakukan penganiayaan, pengancaman, penghinaan itu ya dipecat. Itu yang terlebih. Harapan daripada semua masyarakat supaya kita berharap pihak kepolisian menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat benar menindak tegas aparat yang melakukan penghinaan dan penganiayaan kepada masyarakat.